Selamat siang bosku. Jadi ini udah sama yang punya motor nih, Mas Hapsa ya. Halo Mas Hapsa. Ini untuk motornya tahun berapa ya Mas Hapsa ini? 2010 berarti ya. Berarti ya masih lumayan muda berarti ya. Ini T-Rev, Tiger Revolution Cruiser. Revolution. Oh, Revolution ya, bener. Oke Mas Bro, ini jelasin Mas Bro, speknya apa aja? Spek singkatnya apa aja Mas? Spek mesin apa spek? Oke, dari kaki-kaki dulu aja Mas Bro. Spek kaki itu pakai pelek apa itu tadi? Spek kaki-kaki pelek belakang Takegawa ya? Takegawa. Iya, Takegawa original sama tromolnya ori T-Rev. Oh, tromolnya ori. Oke. Oh, itu untuk gear belakang pakai berapa Mas itu? 35 yang depan 14. Oh, 35 14 berarti ya. Untuk putaran menang putaran atas berarti. Oke. Okay. Skok belakang. Oh, skok belakang ori original terus. Apa ya ini? Blok mesin tuh kemarin habis berapa itu Mas Bro? Krom. Murah ini Mas. Ini cuma berapa ya? Berapa? Kiri kanan berapa? Kiri kanan itu kemarin cuma 150. 150. Oh, murah itu. Di mana tuh? Di Solo juga ya? Iya. Oh, di Solo. Murah berarti ya di Solo ya. Oke. Knalpot itu pakai yang pakai dos muffler. Dos muffler itu sebuah mahal itu bang. Sekitar ya. Berapa itu? Itu kemarin saya tahunya itu 1.200.000. Iya benar sih, sekitar segitu sih. Barang impor ya soalnya. Ya, dari Jogja langsung. Oh, bukan impor berarti. Oke.
depan itu lampu pake apa? Daymaker. Daymaker. 5,7. Oke, 16 titik. Baru juga itu ya, baru upgrade kemarin ya kayak kalau nggak salah ya. Speedometer ori ya, original. Terus semuanya apa ya lagi ya, spek mesin, untuk spek mesin gimana Mas Bro? Spek mesin ini langkahnya 60. Nah, ya. 60. Oh, 60. Berapa? 70. Oh, 70. Oke. Okay. Langkahnya 70. Terus shakernya ukuran 66. Oversize, udah oversize berarti oversize ya? Oversize 150. 150. Oke, okay. Ini berarti knockernya apa, dibeli tapi di custom. Oh, beli custom yang kemarin itu ya. Jadi ini CC bawaannya berapa sih? 200. Bawaannya itu 200 cc dari pabrik. Oh, 200. Kalau sekarang udah jadi berapa ini Mas? Ini sekarang, kemarin saya tes dino itu kalau nggak salah kena di berapa? 213 kayaknya. 213 ya, lumayan lah. Nambah 13 sih udah. Kalau buat di jalanan sini mah udah kenceng lah. Nggak perlu kenceng-kenceng juga. Oke, apalagi nih ntar. Oke Mas Bro, ya gua pengen lihat nih kayak apa nih mesinnya, coba langsung dinyalain aja Mas Bro. Pakai double bisa ya. Wih, ini lampunya Bro. Wih. Keren kan. Kalau malam keren banget Bro. Oh, masih masuk ya. Coba Mas Bro digas Mas Bro. Untuk suara knalpotnya coba lagi. Nice. Nih, kelihatan kan mesinnya suaranya kayak gini. Nih, kayak setrukan berapa ini, enggak tahu nih. Jadi itu review dari motornya Mas Hapsa ini, Tiger Revolution. Cukup sekian dulu ya, soalnya belum ada update lagi. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar untuk masalah apa, harga atau spek yang lain gitu. Oke, jadi sampai jumpa, ciao.
We'll be right back.